Ini aja udah kurang, ini tinggal 20 orang. Sudah siap semua? Mana ini? Sudah lun sebanyak 100 personel TNI di jajaran Kodim 0103 Aceh Utara menjalani tes urin yang berlangsung di halaman Makodim setempat. Tes urin digelar Lembaga Anti Narkoba Loksmawe bersama Kodim 0103 Aceh Utara setelah sebelumnya juga dilakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Menurut pihak LAN, TNI termasuk bagian dari ujung tombak untuk pemberantasan narkoba. Kegiatan ini diharapkan mensinergikan pihaknya dengan TNI dalam upaya pemberantasan narkoba. Sementara pihak Kodim menyebut tes urin ini menjadi salah satu upaya pihaknya untuk mencegah keterlibatan prajurit terhadap pengaruh buruk narkoba. Ya, alhamdulillah tes urin pada hari ini terhadap 100 prajurit semua dengan hasil negatif. Harapan kami ke depannya mungkin prajurit Kodim 0103 ini bebas dari narkoba. Dari hasil tes dipastikan semua prajurit negatif narkoba. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.